Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-'azizul ghafur. Asyhadu an la la sifa'a illa sifa'uka sifa'a Allah.
Hadirin yang menunjukkan di Pusat Jawa Barat dilaksanakan program rutin baik secara langsung atau secara virtual yaitu majlis taklim kemudian majlis zikir kemudian setiap hari Ahad diisi dengan kuliah dan jamuah serta kajian kajian tentang keagamaan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di pusdai.com. Hadirin yang menunjukkan baik rumah berlima pusdai menerima dan menyalurkan sholat, silakan kepada jemaah yang akan memberikan hantarnya atau membersihkan hantarnya bisa mulai dari rumah ke rumah Ustadz Jawa Barat. Hadirin dan jemaah Jumat impak yang baik pada Jumat pekan lalu yaitu sebesar Rp8.508.100. kami atas nama pengurus masjid Ustadz mengucapkan terima kasih kerja penuh khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Hadirin dan jemaah, insya Allah yang bertindak sebagai khotib pada jemaah sekarang ini Al-Mutarro Habib Muhammad Ali Hidro bin Fodi bin Yahya dan Hadir Al-Ustaz Dayat Hidayah. Yang terakhir, apabila khotib sedang menyampaikan hukumnya, maka simak, dengar, dan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan baik dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kilap atau kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرين Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk melaksanakan salat Jumat diberikan kesempatan oleh Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, diberikan umur yang panjang sehingga kita sebagai hamba Allah masih bisa menghirup udara pada tahun baru ini, pada tahun 2021 ini, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur seseorang insan kecuali Allah menginginkan mereka kelak ketika kembali kepada Allah membawa bekal yang cukup. Dan Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik di antara kalian hamba Allah adalah mereka yang panjang umurnya tapi juga baik amalnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada tahun baru 2021 ini yang bertepatan pada hari Jumat 1 Januari ini, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita sehingga ketika kita di dalam tahun baru yang bertepatan pada hari Jumat yang menjadi hari yang terbaik di dalam Islam, yang Nabi mengatakan sebaik-baik matahari terbit adalah matahari yang terbit di hari Jumat, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang kembali terbit di hadapan Allah, yang memiliki cahaya yang terang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang hamba untuk bisa memiliki cahaya yang terang, yaitu dengan kita memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin yang kita ketahui definisi daripada takwa adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan itulah definisi yang dijelaskan oleh para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi khatib pada siang hari ini, wahai ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ingin menyampaikan definisi takwa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajha. Kata beliau, definisi takwa adalah khaufun minal jalil wa amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Arti takwa menurut beliau adalah yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam awal tahun ini dan telah menutup akhir tahun kita, tanyakan kepada diri kita, sebetulnya kita ini betulkah takut kepada Allah atau hanya takut kepada makhluk-makhluknya
Allah, yang tahu hanya diri kita sendiri. Tanyakan kepada diri kita yang saat ini memegang benda yang begitu ringan di tangan berupa handphone. Ketika kita memegangnya di dalam khalayak yang ramai, mampukah kita membuka hal-hal yang haram di dalam handphone kita? Kalau kita tidak berani di dalam khalayak yang ramai, tidak masalah, karena itu pun adalah sebuah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dilarang mujahir, yaitu terang-terangan melakukan kemaksiatan. Akan tetapi ketika sudah pulang ke rumah kita sendiri, di antara kita sendiri dan kamar kita telah kita kunci, wajah kita hanya terkena cahaya, bukan cahaya lampu, melainkan cahaya handphone kita. Tanyakan, sudahkah kita takut kepada Allah, atau masihkah mata kita termanjakan melihat hal-hal yang haram di dalam handphone kita? Kalaupun iya, kita masih melihat hal yang haram di dalam handphone kita, ketahuilah kita belum memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, mengatakan orang yang memandang hal yang haram atau melakukan kemaksiatan ketika kesendirian, maka itu dosanya lebih besar, karena saat itu dia sedang meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang yang sedang bermaksiat kesendirian, dia memiliki keyakinan dirinya dipandang oleh Allah tapi tetap melakukan kemaksiatan, maka orang itu telah merendahkan pandangan Allah. Tapi di saat dia kesendirian, dia tidak yakin Allah melihatnya, karena dia merasa dia berada di dalam kamarnya tersendiri, berada di kantornya tersendiri, dia berada di tempat yang tersendiri, dia tidak meyakini Allah melihatnya. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, orang itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu mengetahui hal yang tersembunyi, baik hal-hal yang tidak tersembunyi. Maka dari itu, ayo kita perbarui makna takwa kita dengan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan khalayak yang ramai, atau di dalam keadaan khalayak ataupun di dalam keadaan tersendiri, baik melihat yang haram atau melakukan perkara yang haram manapun. Karena saat ini kita diberikan kesehatan oleh Dia Allah Subhanahu wa taala, berupa sehat melihat, sehat mendengar, sehat berbicara, sehat bergerak, sehat berjalan, itu semua titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang akan disampaikan kelak nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana datang di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, la yazalu qadamul abdi inda yaumil qiyamah, tidaklah berjalan selangkah kaki pun nanti di hari kiamat kecuali Allah akan bertanya tentang lima perkara, salah satunya tentang umur dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, arti takwa yang pertama, jadikan matamu takut untuk melihat hal-hal yang haram, jadikan telingamu takut untuk mendengar hal-hal yang haram, jadikan mulutmu untuk takut berbicara yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan jari jemarimu jangan sampai berani untuk mengetik hal-hal yang haram, mengadu domba antara umat muslimin wal muslimat, mengadu domba antara orang-orang yang memiliki persaudaraan antar negara, jangan sampai tangan kita mudah mengetik hal-hal yang haram, memecah belah umat, mengadu umat, padahal Nabi telah berkata, orang yang mengadu domba, yang membicarakan suatu hal yang tidak fakta, atau dia mungkin mengetahui suatu perkara yang bukan melihat secara langsung, tapi hanya katanya, baru saja katanya sudah dia sebarluaskan. Kata Nabi, orang-orang seperti ini jangankan memasuki syurga, mencium bau syurga saja tidak. Artinya apa? Dia di dalam dunia akan memiliki kesengsaraan yang luar biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi waktu asar atau demi akhir daripada penghujungan waktu, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia mereka akan berada di dalam hal yang kesengsaraan. Khusur di sini para ulama ahli tafsir mengatakan artinya hal-hal negatif. Mereka, orang-orang manusia, akan mendapatkan hal-hal negatif, kesusahan di dalam mencari uang, kesusahan di dalam mencari pekerjaan, kesusahan di dalam mencari jalan keluar. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka enggak bakal dapat kesusahan. Dan bukan
dikatakan orang yang beriman, kata Nabi, sehingga orang tersebut mencintai saudara semuslimnya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Maka orang yang menyebarkan daripada kegaduhan, orang yang senantiasa menyebarkan fitnah, dirinya bukan terkategorikan orang yang beriman, dan dia termasuk orang-orang yang khusur. Maka itulah makna takwa yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makna takwa yang kedua, beliau mengatakan wa amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengamalkan isi Al-Qur'an, ayo sama-sama kita tanyakan kepada diri kita sendiri, di awal tahun ini sudahkah dari pagi tadi kita membuka lembaran-lembaran surat Al-Kahfi, atau daripada pagi tadi kita melek diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan melihat, lebih banyak membuka lembaran-lembaran WhatsApp, lebih banyak membuka lembaran-lembaran Instagram, lebih banyak membuka lembaran-lembaran YouTube. Tanyakan kepada diri kita, akhir tahun yang sudah lewat, yang sudah kita lalui 2020 lalu, kita introspeksi diri kita, sudahkah kita lebih banyak membuka Al-Quran, atau lebih banyak membuka Quran, atau lebih banyak membuka hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak mengatakan mendengar musik itu adalah perkara yang haram, tidak, karena sebagian ulama mengatakan boleh, akan tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma khalaqnakum abatha, kami tidak menciptakan kalian untuk sia-sia. Maka orang anak muda yang hampir 24 jamnya hanya tergantung di dalam telinganya handset, dia telah melakukan hal-hal yang sia-sia, dan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mengamalkan Al-Qur'an, bacalah dulu Al-Qur'an. Jangan sampai kita terkategorikan umat Islam yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi tidak pernah mengerti apa arti Allahus Samad. Tidak pernah mengerti apa arti kul a'udzu birabbil falaq. Na'udzubillah min dzalik. Sangat sia-sia sekali. Dan itulah arti makna takwa yang kedua, mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Qur'an. Tapi orang tidak bisa pernah mengamalkan kalau tidak pernah membacanya, tidak pernah mentadabburinya, tidak pernah senantiasa mau menghayati isi Al-Qur'an. Padahal kekasihnya Allah yang ucapannya selalu benar berkata, Nabi Muhammad berkata, afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Sebaik-baik amal yang dilakukan oleh umatku dan hambanya Allah adalah membaca Al-Qur'an dan menghayati Al-Qur'an. Maka itu makna takwa yang kedua. Yang ketiga, makna takwa versi Sayyidina Ali adalah wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan hal yang sedikit. Tanyakan kita yang hari ini mengatakan ekonomi kita kurang, ekonomi kita sulit, betulkah ekonomi kita sulit, atau kita yang ingin sesuatu hal di luar kebutuhan kita? Banyak orang yang ingin menginginkan sesuatu perkara karena di luar kebutuhannya, sehingga dia mengatakan dirinya sedang sempit ekonomi, dirinya sedang sulit ekonomi. Padahal orang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka yang dia perlukan adalah sebuah rumah yang menutupi daripada panas atau hujan. Yang dia butuhkan hanya sesuap makanan yang membuat perutnya kenyang. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pakaian yang sederhana yang bisa menutup auratnya. Itulah hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk memperkuat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merasalah cukup dengan yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang telah Allah berikan kepada kita, andai kata kita syukuri, maka kita akan diberikan hal yang besar berupa ketenangan, berupa kebahagiaan, berupa ketenangan di dalam jiwa kita. Dan yang keempat yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tentang takwa, wal isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan bekal kita untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di awal tahun ini ingin pulang, mungkin mereka enggak bisa pulang karena beralasan pandemi, karena dia beralasan corona dan lain sebagainya, tapi lebih besar daripada itu alasannya adalah karena mereka enggak membawa bekal yang cukup. Mereka takut pulang ke rumah enggak bisa berbagi kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada keponakannya, misannya, tetangganya. Kenapa? Karena bekalnya kurang. Bagaimana orang yang nanti ingin kembali kepada Allah sedangkan bekalnya sedikit? Padahal virus yang hakiki bukanlah virus corona, tapi virus yang hakiki adalah penyakit sombong di dalam hati, penyakit iri di dalam hati, penyakit ujub di dalam hati. Penyakit-penyakit hati adalah virus yang paling dahsyat di muka bumi ini, yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan jauh-jauh hari daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Walaupun kita diwajibkan untuk
mentaati protokol. Tapi orang Islam cerdas, bukan hanya protokol tentang COVID yang dia taati, tapi protokol-protokol virus hati harusnya dia juga taati. Karena orang yang terkena virus, sejahat-jahatnya hanya akan meninggal, setelah meninggal selesai. Tapi orang yang berada di dalam hatinya virus ujub, dengki, hasud, sombong, apapun daripada penyakit hati, setelah meninggal dia akan merasakan sakitnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan oleh sang khatib pada kesempatan siang hari ini, karena yang namanya Islam tidak bisa disampaikan hanya dengan jangkau waktu 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Islam perlu dikaji, Islam perlu dipelajari. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pulanglah dalam keadaan dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, orang yang salat Jumat kemudian dia menuju Jumat yang akan datang, kecuali dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ightasala yaumal jum'ah, dan barang siapa yang mandi di hari Jumat, summa tatayyaba, kemudian dia pakai wewangian di hari Jumat, summa yajlisu yastami ma ghalaghul khatib, kemudian dia duduk mendengar apa yang disampaikan khatib, maka dia akan diampunkan dosanya satu minggu, dalam riwayat ditambah 3 hari. 10 hari ke depan kita akan dijaga daripada hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah Allah jaga kita daripada kemaksiatan, ayo manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafil khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin, innahu akramal akramin. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة ربكم لعلكم ترحمون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه فيقول قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله izinkan kami bangkit dari tempat duduk kami melainkan telah Engkau ampunkan dosa kedua mata kami, dosa kedua telinga kami, dosa mulut kami, dosa tangan kami, dosa perut kami yang mungkin tidak pernah memperhatikan apa yang masuk di dalamnya, baik halal atau haram. Ampunkan dosa kaki kami, ampunkan dosa hal-hal yang haram dalam tubuh kami, karena Engkau Maha Pengampun ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dan jadikanlah kami yang saat ini memiliki penyakit, atau saudara-saudara kami semuslim, baik setanah air mereka yang terkena penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Dengan khutbah Jumat yang singkat ini, yang dihadiri oleh sekian ikhlas, orang-orang yang ikhlas untuk menjalankan ibadahnya kepadamu, dan hati mereka saat ini sedang menghadap kepadamu ya Allah, maka angkatlah kekacauan di dalam negeri kami ya Allah. Selamatkan negeri Indonesia ya Allah daripada orang-orang yang mau menghancurkannya atau yang ingin memecah belahkannya ya Allah. Kami adalah orang-orang yang makan daripada beras yang sama, kami senantiasa menginjak aspal yang sama, kami berada di dalam satu nama yang sama. Maka satukan hati kami ya Allah, satukan jiwa kami ya Allah, satukan pikiran kami ya Rahman. Selamatkan para ulama kita, selamatkan para masyarakat, selamatkan pemerintah kita, selamatkan orang-orang yang membawa beban atau membawa tanggungjawab di hadapanmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Birahmatika wa judika ya akramal akramin. Dan luaskan rezeki kami ya Allah, karena banyak di antara kami yang hari ini sibuk kerja hanya karena alasan utang yang tak kunjung terlunaskan, sehingga solatnya tertinggal, sehingga bacaan Al-Quran
Qur'annya tertinggal, maka lunasi hutang kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, agar salat kami khusyuk, agar bacaan Al-Qur'an kami terkontrol. Bi rahmatika wa jurika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min adzab jahannam, wa na'udzu bika min adzab al-qabr, wa na'udzu bika min fitnatil masih ad-dajjal, wa na'udzu bika min fitnatil bahya wa mamat. Allahumma inna na'udzu bika min alam wal hazan, wa na'udzu bika min al-'azz wal kasal, wa na'udzu bika min al-jubn wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن